Bangun-bangun sudah sampai Shimizu Port, padahal mau lihat ketika sandarnya. Bangun-bangun sudah sampai Shimizu Port, padahal mau lihat ketika sandarnya. Katanya sih sandar jam 7. Ini belum jam 7 udah. Jam 3 sore akan berangkat lagi. Nah, Om Jeff kanan ke situ. Yang ada biang lala itu. Ini kayaknya baru disiapin. Mau sandar. Belum ada yang keluar sih. Ada senam pagi sih. Wah, udara hujan nih. Shimizu Port. Wah, tadi 6 pagi loh. Cepet dia udah. Jam 3 katanya berangkatnya, jadi jangan sampai telat. Sarapan dulu. Dari kemarin dia perhatiin. Jadi inget aku di Amerika. Di sini banyak tamu-tamunya penumpang dari Jepang, dari kayaknya dari Barat Eropa, Amerika, dan orang-orang Asia ya, mungkin. Dari Filipina, dari Singapura. Di sana lagi senam pagi, belum selesai juga. Nah, ingat Jamaika itu karena kalau yang Jepang-Jepang tuh sehat-sehat, udah tua-tua. Yang naik kapalnya banyak yang tua-tua. Yang muda sedikit. Memang orang-orang yang mau santai banyak. Jadi
Amazon banyak yang pakai kursi roda, alat bantu jalan lah. Nah, tapi sebaliknya orang nikah tua-tua tuh, wah, nyasar. Contohnya ini senang pagi semua. Tadi pagi datang orang-orang Jepang semua. Bukan main. Sekarang jam 8:30, jadi mungkin bentar lagi jam 9 deh. Coba jalan-jalan keluar kapal. Tadi dibilang jam 3 sore berangkat lagi, jadi sebelum itu harus kembali ke kapal. Sudah turun. Itu kalau mau ikut tur lokal, naik bus itu. Tapi Omjak nggak ikut. Soalnya si Mizu apa yang mau dilihat? Makan juga jalan-jalan. Tapi hujan nih. Can I borrow this? Until terminal only. Oh, terminal only. Yeah, they want to use also the price. Okay. I have to. Thank you. Gozaimasu. Jak nih kamarnya nih di atas sana lah, dekat sana sih. Jadi ternyata yang mau turun harus bawa paspor meskipun orang Jepang. Jadi ya sudahlah, balik dulu ke kamar ambil paspor. Nah, bisa turun. Ini seperti kayak di bandara sih. Jadi turun dari kapal, anggapannya sudah keluar dari masuk ke negara. Keluar hujan, mau jalan-jalan kemana nanggung. Di Shimizu hanya sebentar, jadi deket pelabuhan ada mall, jadi kita lihat mall di sini ada apa aja coba ya. Gacha-gacha, wah penuh banget gacha-gacha, semua gacha-gacha kosong lagi. Saya lihat gacha-gachanya, ada yang lebih seru. Chibi Maruko Rando. Wih, Chibi Maruko semua. Lucu banget ini. Sedap gitu ya. Coba Chibi Maruko. Ini apa ya? Chibi Maruko Chan Rando. Ini apa? Goji Chibi. Thank you.
Ini kelasnya Cibimaru kok. Kita masuk Cibimaruko Museum. Ke Shimizu dapatnya Cibimaruko Museum. Di Tokyo nggak ada. Jadi katanya nih, oh dari sini Mamoko. Ini papanya Cibimaruko. Kakeknya, neneknya. Oh, Kasang masak kopi ya, Kasang. Otosan. Oh, Showa da ne. Mariko, Ojin-chan ni makase toki. Ah, Obacang. Waduh. Kamarnya berantakan. Oh, sekolahnya Cibimaruko nih. Haneng Yongko nih. Classmate-nya. Sensei, ohayou gozaimasu. Oh. Jadi ini bisa ada cap-capan. Oh. Ini bisa dicap. Ini aja deh. Oh. Nih. Oh, kalau mau nonton. Cibimaruko tuh hanya segini pendek. Objek. Ininya Cibimaruko. Coba objek ukur juga. Pendek juga ya. Oh, cap lagi, cap lagi. Eh, banyak banget capnya. Jijak mau juga. Tadi udah foto di sini. Nah, sekarang main ini. Ini gimana sih? Ini kan. Apa ya? Wah, ini mah mainan SEO. Cibimaruko Jinja. Oh, ada Mihomikuji.
bawahnya tempat es krim zaman dulu banget. Keluar angin, kaget. Pasti anak zaman sekarang nggak tahu nih cara muter. Apa nih? Jadi buka. Lah, ngapain Cibi Maruko? Akhirnya sudah kembali lagi di kapal. Cepet ya waktunya ya. Emang kalau jam 3 tuh udah nggak bisa pergi jauh-jauh ya. Mungkin hanya deket-deket sini aja. Tapi menarik ya. Kita lihat orang-orang. Ini kebanyakan apa ya? Turis-turis asing ini datang ke Jepang. Karena ini kan kapal domestik route sekarang ini ya, ini kapal kemana-mana sih jadwalnya, tapi kali ini kan domestik ya, antar ada ke Korea, tapi banyak orang asingnya. Apa mereka datang ke Jepang turis khusus untuk naik kapal ini untuk muter ke beberapa kota di Jepang dan balik lagi? Rata-rata emang turis Eropa, turis Amerika ya, Asia itu dari Hong Kong kayaknya, Filipina. Mau naik apa biang lala tapi hujan, lain. Kalau cerah daerah sana tuh ada apa? Kelihatan Gunung Fuji. Bagus nih padahal. Sayang juga yang turis-turis yang emang mau lihat Gunung Fuji ya. Gak bisa. Jadi ini setiap sandar itu kita harus apa ya? Bawa paspor. Jadi ntar dilihat paspor walaupun penduduk sini, kayak Om Cek penduduk sini yang harusnya kan ada KTP Jepang itu, nggak perlu bawa. Tapi untuk ini harus nunjukin paspor karena ini melewati semacam imigrasi ya, jadi untuk ngecek. Thank you for coming today. Have a nice trip. Bye bye. See you.